Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Perlu kami ingatkan kembali bahwa rekomendasi dan analisa di channel ini hanyalah sebagai bahan bersama untuk mempelajari saham. Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang terjadi akibat Anda mengikuti rekomendasi ataupun hasil analisa kami. Apabila Anda ingin membeli saham berdasarkan rekomendasi kami, maka Anda wajib memiliki trading plan dan manajemen keuangan yang baik. Tanpa disiplin ketat terhadap trading plan dan money management, Anda tidak akan bisa sukses di pasar modal. Oke, mari kita mulai. IHSG hari ini dibuka di angka 5.950 dan saat ini masih bergerak positif di angka 5.996. Data saat video ini dibuat terdapat 249 saham menguat, 236 saham lemah, dan 140 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai 6 triliun rupiah dari 14 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Investor asing dalam pergerakan hari ini melakukan net foreign sale sebesar 175 miliar. Kalau kita lihat dari rentan harga IHSG selama 1 minggu terakhir, tertinggi di angka 6.067 dan terendah di angka 5.913. Oke, kita mulai dengan saham yang pertama yaitu Bank Pan Indonesia Tbk atau kode sahamnya adalah PNBN. PNBN hari ini dibuka di harga 790 dengan market capital PNBN adalah sebesar 19 triliun. Kinerja harga PNBN selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 920 dan harga terendah yaitu 775. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar 1 miliar. PNBN dari kami memiliki support di 750 dan resisten di 850. Lalu kita ke saham yang kedua yaitu Salim Infomas Pratama Tbk atau kode sahamnya adalah SIMP. SIMP hari ini dibuka di harga 438 dengan market capital SIMP adalah sebesar 6 triliun. Kinerja harga SIMP selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 545 dan harga terendah yaitu 422. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar 1 miliar. SIMP dari kami memiliki support di 426 dan resisten di 480. Lalu kita ke saham yang ketiga yaitu United Tractor Tbk atau kode sahamnya adalah UNTR. UNTR hari ini dibuka di harga 20.325 dengan market capital UNTR adalah sebesar 75 triliun. Kinerja harga UNTR selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu 23.775 dan harga terendah yaitu 20.025. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar 56 miliar. UNTR dari kami memiliki support di 20.000 dan resisten di 21.825. Demikianlah pembahasan dari kami hari ini sebagai bahan analisa dan belajar bersama untuk Sobat Kaya semuanya. Semoga bermanfaat dan selalu berbahagia ya. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID. Pastikan Anda follow juga Instagram kami, Cara Kaya ID, dan join Telegram channel kami untuk mendapatkan informasi update lainnya. Sampai jumpa!